cara membuat bangun ruang segitiga, 4, 5, dan seterusnya di SketchUp. Sebelum kita lanjut, intro dulu. Oke, selamat datang kembali di Red Dot Studio. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat bangun ruang segitiga, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, seperti pada tampilan di layar ini. Oke, di sini saya buat segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, 8, 9. Oke. Dan seterusnya. Oke, cara membuatnya bagaimana? Di sini saya hapus dulu. Delete. Oke, yang pertama membuat segitiga. Langsung saja arahkan kursor ke poligon. Kemudian diklik. Jangan dulu diklik apa-apa. Pertama yang harus kita lakukan adalah ketik angka 3. 3. Perhatikan pojok kanan bawah pada tab sides. Oke, sana sudah tertulis angka 3. Kemudian enter. Oke, maka kursor akan membentuk garis segitiga. Langsung eksekusi, buat segitiga. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Klik. Oke, bangun datar segitiga sudah jadi. Untuk membuat bangun ruangnya atau 3D-nya lah ya, 3D-nya caranya mudah, yaitu kursor klik push pull, klik tarik ke atas. Kira-kira tingginya sembarang lah ya. Oke, segitiga sudah jadi. Kemudian segi 4, sama seperti sebelumnya, arahkan kursor ke poligon, kemudian ketik 4. Enter. Oke, kita langsung saja buat segi 4. Kemudian di push pull, atau mungkin bisa shortcut P di keyboard. Oke, kemudian lanjut segi 5. Sama seperti sebelumnya, klik polygon, ketik angka 5. Enter. Kemudian buat lagi. Kemudian klik P pada keyboard untuk push pull, tarik ke atas. Tingginya bisa disejajarkan. Oke. Lanjut segi 6. Segi 6, klik polygon. Kemudian klik 6, enter. Klik sembarang. Kemudian klik P pada keyboard untuk push pull, ratakan tingginya. Oke, kalau segi 20 misalnya. Wih, janganlah segi 20. Segi 10 lah ya. Segi 10 kita buat di sini. Sama seperti sebelumnya, klik polygon, ketik angka 10. Enter. Oke, kita buat yang besar ya. Iya. Yeah. Oke, sudah jadi. Kita hitung dari sini 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian klik push pull, tarik ke atas. Iya, sudah beres. Sangat mudah bukan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada request, silakan monggo tulis di kolom komentar. Terima kasih, beres.